Reaksi Amanda Manopo di telepon Aliando Syarif jam 3 pagi gegara kangen. Amanda Manopo membuat reaksi tak terduga saat ditelepon Aliando Syarif jam 3 pagi. Sejak disatukan dalam film layar lebar bergenre horor, tingkah Amanda Manopo dengan Aliando Syarif menyita perhatian publik. Pasalnya, Aliando tanpa segan memperlihatkan kedekatannya dengan Dara 23 tahun tersebut. Bahkan, ia pun ternyata pernah menelepon Amanda Manopo pada pukul 3 pagi hanya untuk menanyakan kabar lantaran merindukannya. "Pernah nelpon gua pagi-pagi dia cuma, bilang, kamu lagi ngapain? Aku kangen." Nih, tutur Amanda Manopo di kanal YouTube Tuan Kreasi, dikutip Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. "Jam berapa?" tanya Pras, sang host sambil menyetir mobil. "3. Jam 3 pagi," ungkap Amanda Manopo. Meski masih dalam keadaan mengantuk, Amanda Manopo ternyata masih menangkap telepon dari Aliando Syarif.